tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak. Ada Kang Erwin sama Hari, Fit. Wah, apa kabar? Gak nyangka, Fit, aku kesini dulu ya. Yuk, yuk, yuk. Aduh, Hari, apa kabar? Apa kabar? Ya, halo, Roni. Wow, mantap nih, ngasih aja ketemu di sini ya. Iya, padahal kita udah sering janjian. Gak ketemu-ketemu. Betul. Ya. Betul. Mumpung ketemu bentar ya. Selfie ya. Ayo, ayo dong. Ayo. Boleh lepas masker ya. Ibu Sri Mulyani yang menganjurkan bahwa berbisnislah secara online gitu kan. Iya. Ya, biar uang yang kerja keras untuk kita gitu. Wih, kan. Wih, cakep bro. Nah, di saat orang lain belum tahu, kita sudah percaya bro. Iya. Karena masih banyak yang belum tahu, kayaknya kita harus ngobrol lebih panjang lagi. Sudah top lah. Gitu ya. Ya. Sebagai perusahaan yang merupakan trendsetter dan market leader di bidang seperti ini, ya, perusahaan punya segudang plan untuk jangka ke depan. Ya. Gitu ya. Jadi dahsyat lah. Gitu. Jadi kita itu cukup hanya ngedukung aja apa yang perusahaan sediakan. Oke, setuju ya, tuh. Karena memang para nahkoda di balik SMI merupakan orang-orang yang expert dan ahli di bidang itu, enggak perlu. Iya. Itu takut ya, ada yang penting tuh, ada bunyi itu tadi. Takutnya tiba-tiba laporan keuntungan hari ini. Ini ada Pak Deddy nih. Oh, ada Pak Deddy. Pak Deddy mana kan? Dia nge-WA. Ya, dia nge-WA. Rupanya dia baca status WA saya tadi. Mm. Ketika kita selfie tadi, saya kirim gitu kan. Kayaknya Pak Deddy baca. Mm. Nah, kayaknya nih Pak Deddy pengen ikut ngobrol dengan kita nih. Disuruh kesini aja. Nah, kenapa dia nge-WA? Karena posisi dia lagi di Bali. Oh, oke. Jadi pada dia itu gini, bro. Jadi dia itu salah satu founder SMI juga. Jalan-jalan ke Bali, segala macam, bawa keluarga. Itulah di sini, nggak jelas kapan kerja, kapan holiday. Begitu ya? Karena bagi kita ya. Iya, mirip-mirip lah itu. Iya, jadi everyday is holiday. Oh gitu? Betul. Tapi uangnya holiday nggak? Enggak. Uang tetap itu bekerja ya? Jadi biarpun orangnya jalan-jalan, omset dan penghasilan tetap jalan. Iya, itu namanya, makanya dibilang ini passive income ya. Betul. Dahsyat banget. Iya, benar sih. Aku juga ngerasain sih, Kang, maksudnya. Tapi belum seperti founder-founder yang dari awal ini. Aku juga baru gabung. Selamat malam. Halo, selamat malam, Kang Erwin. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik semua. Pak Deddy lagi di Bali kan? Iya nih, lagi santai. Jadi Pak Deddy, yang pasti yang gak bingung, income dan omsetnya jalan terus Pak Deddy ya? Nah itu enaknya ada di bisnis ini gitu. Ya. Kerja gak kerasa kerja, liburan ya tetap liburan kan gitu ya. Iya, liburannya gak pakai duit sendiri lagi ya Pak Deddy ya? Nah itu, liburan juga uang masuk terus gitu kan. Itu enjoy-nya saya di sini kan gitu. Iya benar. Ini perkembangannya seperti apa sih Pak? Wah, sekarang kita ini sangat perkembangan yang buat saya ini perusahaan yang baru berjalan 4 tahun tapi perkembangannya sangat fantastis. Makanya ya, saya ini sampai sekarang keliling terus siapin gitu supaya apa bisa ngejar apa namanya kecepatan perusahaan berkembang dengan kecepatan dari teman-teman di grup saya gitu ya. Ini saya di Bali, nanti besok saya Surabaya, terus besok kita ada persiapan untuk pembukaan yang di Balikpapan gitu ya. Oh. Ya gitu, ini Bali pun sebenarnya kan kita lagi prepare untuk nanti November kita akan ada beberapa properti aset yang sedang yang sudah lagi disiapkan untuk di apa digunakan oleh semua member dari NET89 kan SMP. Jadi benar-benar saya bilang wah nggak boleh ketinggalan nih dari grup saya. Saya harus juga bangun pasukannya di sini gitu kan. Kang Erwin kan juga udah nggak kenceng, saya nggak mau kalah sama Kang Erwin. Jadi keliling tuh. Oh gitu ya, gitu ya, Kang.
Ngomong-ngomong, karena buka di mana-mana, emang sudah berapa banyak sih membernya di kita di SMI ini sampai hari ini? Kalau dihitung member, saya aja udah di atas 50-60 ribu, artinya mungkin udah angka 70 ribu. Total rasanya udah di atas 200 ribu sekarang dari total 5 founder yang ada itu. Gila ya. Dengan, wah ini luar biasa, luar biasa sekali kalau saya lihat. Jadi ya, tadi Pak Deddy katakan ya di kisaran 20.000 memang itu make sense, gitu ya. Dan luar biasanya ya perjalanan kita 3 tahun itu bukan hanya member di Indonesia, tapi itu member di seluruh dunia. Karena gitu. Hari ini, ya karena hari ini SMI itu sudah menanamkan perkembangan usahanya di 16 negara. Wow. Dahsyat nggak SMI? Iya. Ya, jadi jaringan kita udah lebih tersebar di 16 negara. Saya sendiri sebenarnya sebelum pandemi biasanya keliling tuh tiap bulan ke Kamboja, ke Singapura, ke Malaysia, gitu. Untuk kita bangun bisnis ini sama-sama. Nggak kerja juga ya jalan-jalan, nongkrong. Kalau ke Malaysia saya sering kita, ya makan pastinya, makan. Itu kan orang nggak pernah nggak berhenti. SMI itu bisa terus berkembang dan profit setiap bulan itu bukan hal yang mudah loh. Ya, lalu itu juga SMI AO-nya pun tetap di Indonesia, walaupun udah sampai internasional. Nah, kita kan bikin AO kan lagi pembangunan itu di BSD. Nah, Agustus kemarin baru mulai dibangun nih. Ya. Nah, jadinya. Ya. Jadi itu yang menarik. Itu yang menarik, Pak Roni. Jadi di kondisi pandemi seperti sekarang ini, di mana hampir semua perusahaan menahan untuk melakukan pengembangan bisnis mereka, justru saat-saat seperti ini kita SMI sedang berkembang dengan hebat-hebatnya gitu ya. Iya, tadi Pak Ari bilang kan kita lagi siapin pembangunan, bukan siapin, sudah berjalan pembangunannya di BSD kan 8.000 meter, terus nanti sebentar kita akan resmikan kita punya cabang yang ada di Balikpapan, Batam, Pekanbaru. Ini bukan satu hal yang biasa gitu ya. Sebuah perusahaan di masa kondisi seperti ini ekspansinya kemana-mana itu buat saya sih, Bang. Betul. Makanya juga kan banyak orang, kita tahu bahwa SMI itu kan jadi trendsetter ya. Betul. Trendsetter, nggak gampang. Dan market leader. Iya. Gitu ya. Nggak ghosting kalau sama ghosting. Nggak PHP gitu ibaratnya kalau lagi pacaran ya. Jadi memang dari awal kita didesain untuk jangka panjang. Iya, betul. Dan itu semua properti yang tadi dijabarkan oleh Pak Hari, oleh Pak Deddy, itu adalah milik kita sendiri. Oh, jadi aku pikir tadi buka cabang sini sewa gedung, sewa enggak. Itu enggak ya? Enggak sewa. Wow. Itu kita beli, ya. Okay. Kita mau menunjukkan komitmen untuk jangka panjang. Iya. Jadi bukan untuk usaha sesaat yang nanti akhirnya ya kayak udah-udahlah. Iya, betul. Ya. Untung gede di depan, tapi di belakangnya nggak jelas gimana, betul, gitu ya. Betul. Kalau kita yang konvensional aja, tapi rutin setiap bulan, kita bisa tetap beraktivitas apapun, tetapi pasif income-nya akan terus masuk. Betul. Ya. Lalu tambahan juga, kita bukan cuma beli, kita juga renovasi. Sesuai dengan yang dibutuhkan oleh member-member kita. Jadinya kan kalau biasanya kan beli pakai, kalau kita kan enggak, kita renovasi. Oh, jadi ada itunya juga. Yeah. Jadi tahap situasi yang terjadi di luar akan terus diikuti dengan perbaikan sistem ya. Betul, sepertinya betul. Itu kita ya. Kita terus pada nganggurin sekarang. Iya, betul. Saya udah jadi sales rumah, sales mobil. Rumah sendiri, mobil sendiri tapi. Karena ada SMI, santai. Bahkan income yang udah berapa belas tahun tuh udah Vital Star. Lewat, beneran lewat. Oh, ini kesaksian bener loh, kesaksian. Terus, mau nanya ke Pak Deddy nih, aku mau nanya. Ya. Kalau teman-teman yang mau gabung itu, perlu belajar dulu tentang sistem ini baru gabung atau gimana sih, Pak Deddy? Jadi gini, memang sekedar tahu, yang penting itu tahu cara buka akunnya aja. Udah itu yang penting. Oke. Ya, yang lain-lainnya udah nggak perlu. Itu tadi Kang Erwin bilang narik profit aja kerja. Oh, narik. Jadi tinggal daftar. Yes.
Habis itu sudah selesai data semua, udah di STMI udah masuk, di broker udah masuk, tiap hari tinggal lihat. Kita bisa, yang ibu-ibu bisa tiap hari masak, antar anak sekolah ya. Betul. Nggak perlu harus di depan laptop, yes, memantau itu terus ya. Betul. Ya, ini sih saya bisa jadi founder termuda juga karena bisnis ini pun saya juga diwariskan dari ayah saya. Oke. Nah, jadinya bukan cuman bisnisnya yang udah dibuat untuk jangka panjang. Cuman saking panjangnya sampai bisa diwariskan. Oh, jadi ini bisa diwarisi? Iya. Yes. Oke, menarik, menarik, menarik. Jadinya kan kalau panjang cuma nggak bisa diwariskan kan percuma apa yang dibuat. Betul. Jadi agak beda dengan perusahaan yang konvensional ya. Betul. Sebetulnya usaha konvensional pun bisa diwariskan. Ya, gitu ya, bisa. Asalkan mewarisi skill yang dimiliki oleh ayah bundanya dulu. Betul. Jadi artinya ada proses yang harus dipelajari dulu. Betul. Gitu. Makanya kadang si anak harus ikut magang di tokonya. Ya. Harus ikut jadi manajer di bisnisnya. Betul. Kalau di kita begitu Bro Hari terjun tanpa bisa speak apapun, tanpa bisa prospek, tanpa bisa ada jaringan. Jaringan itu sudah ada. Yeah. Dan aset itu sudah bekerja mengejar impiannya masing-masing. Oke. Okay. Ngomong-ngomong tadi bilang termuda. Yeah. Berapa sih? 28 tahun ini. Satu yang harus kita banggakan dari SMI ya, bukan hanya saja foundernya yang mendapatkan keuntungan. Betul. Tetapi para member juga, ketika founder untung, member juga untung, jadi diberkati untuk memberkati. Betul. Gitu kira-kira betul, ya. Betul. Iya. Saling memakmurkan member atau calon member saya main ke kantor. Oh jangan. Malah jangan. Karena? Karena itu kantor admin. Oh, iya. Gitu kan. Nanti Pak Erwin tenang, sabar ya. Itu dulu. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu saya bisa melihat komitmen perusahaan dalam membangun trust. Ya. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, ini adalah bisnis trust. Ya, ya, bisnis keyakinan, ya mulailah dari keuntungan disisihkan beli nyewa dulu ya di lantai 19 ya, itu bro ya Soho. Kita kontrak di Soho Capital lantai 19. Dari situ saya mulai melihat bahwa perusahaan ini serius. Dari kantornya anggap aja nggak ada ya menjadi ada dan kontrak ya. Kemudian member tumbuh ya karena kita trust. Dan itu pun walaupun ngontrak, Pak Andreas langsung turun tangan ya. Iya, dia yang presentasi di depan semua calon-calon membernya. Iya. Oh. Jadi beliau itu adalah owner dan will turun langsung. Iya. Ya. Head to head bertemu dengan calon-calon. Iya. Ya, dari para klien. Iya. Ya. Nah, kemudian perusahaan bertumbuh, jaringan membesar, beli di lantai 31. 19 dulu baru 31. Betul, asalnya kita ngontrak dulu gitu kan. Nah, di lantai 19 kemudian beli di lantai 31, berkembang, mulai bikin cabang Surabaya. Nah, orang Surabaya bagaimana? Nah, kesan-kesannya ketika itu saya ngalamin tuh, Kang Irwin. Betul. Pada saat sama Ko Endro, sama Pak Alex waktu itu. Betul. Dijelasin gini-gini gitu, masih belum ada kantor. Dia cerita, "Iya, nanti kita beli di Pak Bento lantai 11. Tapi kan nanti belum ada. Oh, bener yang beli. Udah. Saya cek. Tapi yang King Crown saya kontak. Nah, yang boleh. Yang King Crown. Ya, saya kontak tuh. Ya, apa? GM-nya Pak Kuat. Tolong dicek ini ada yang mau tipu-tipu saya mungkin. Bilang apa beli ini di Pak Bento apa gini kan aneh Pak Bento beli sini. Ternyata benar. Setelah itu dicek. Oh iya, semuanya jelas benar. Ya. PT SMI. Jadi saya mengerti pemikiran Pak David saat itu, gitu ya. Kenapa sampai berpikir tipu-tipu? Karena setiap SMI beli bangunan di setiap kota di Indonesia itu di pusat kota terbaik. Ya. Jadi di posisi terbaik di jantung kota masing-masing. Surabaya Tunjungan Plaza 6, ya, itu jantung kota Surabaya. Artinya itu lahan mahal, kantor mahal. Bener nggak sih ini perusahaan mampu beli? Gitu ya. Di Bali juga sama ya, di Bandung Pascal Hyper Square ya, komplek sentra bisnis elit lah ya, jantung kota. Medan Center Point, jantungnya kota Medan gitu ya, dahsyat gitu ya. Pun dengan kota-kota yang akan dibuka kantor berikutnya gitu ya, di Batam, Pekanbaru, Balikpapan, itu kawasan terbaik sih ya. Itu membuktikan komitmen bahwa perusahaan menyediakan fasilitas terbaik untuk para membernya,
betul. Hadir ke sini. SM itu dinyatakan bahwa bukan sebuah perusahaan yang tujuannya scam, itu nggak ada sama sekali. Iya. Kan ada office-nya. Betul. Terus ada ownernya. Ada ownernya. Ya. Yang di BSD setengah telep. Nah, ya, kalau ini lebih fenomenal. Ya, ya. Oh, scam juga skenario-nya terlalu mahal kan? Iya, ya, dan pada saat groundbreaking itu dihadiri sama owner, sama founder, sama member-member loh. Betul. Ya, ya kan? Jadi, ya, kita bisa simpulkan inilah komitmen jangka panjang perusahaan. Ya. Okay. Bro Roni, ketika berhubungan senang dengan orang yang komitmen atau yang tidak? Komitmen. Dengan perempuan barangkali? Senang yang komitmen atau tidak? Komitmen dong. Komitmen. Iya, perempuannya pun sama kan? Iya. Senang laki-laki yang komitmen. Ciri komitmen berani menyematkan cici. Nah, di sini simbolnya adalah mampu menyediakan kantor bukan hanya sewa tapi beli. Ya, itu komitmen jangka panjang. Enggak mungkin kan tower berdiri kemudian usaha SMI-nya scam. Enggak mungkin kan? Iya, betul. Gitu ya. Ngapain gitu kan? Dan kita bisa perbandingkan ketika ada orang mengatakan bahwa ngapain sih SMI beli properti banyak-banyak? Jangan-jangan sudah alih bisnis ke bisnis properti. Iya. Ya, itu kan aneh. Ya, saya bisa jawab. Iya. Makasih, Mas. Makasih. Jadi saya bisa jawab seperti layaknya bank-bank besar yang ada di kita. Ngapain mereka bikin tower? Ya. Udah aja nyewa ruko di tiap kota. Di mana letak komitmen jangka panjangnya gitu loh. Kalau hanya sebatas kontrak. Ya. Karena aku juga ngerasa gini loh. Kemarin ini selama pandemi seperti David juga rasain ya, Kang. Kita nggak tahu harus berusaha apa gitu untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi sejak aku gabung, ngerti nggak sih? Udah lebih tenang, Har. Ngerti nggak sih? Ya paling tidak pasif income-nya itu ada untuk bayar anak sekolah, untuk yang lain-lain, untuk di levelku ya. Artinya bergabung belum terlalu lama. Terus aku dapat rasa nyaman, betul. Aku dapat rasa aman karena aku tahu semua orangnya. Betul. Dan mestinya teman-teman di luar sana juga harus punya rasa yang sama, betul. Bahwa tujuan SMI itu kan hanya ingin memberkati di tengah pandemi ini. Betul. Ekonomi lagi sulit, SMI datang untuk memberikan satu solusi. Betul. Nah, sebenarnya kayak gitu. Betul. Nah, jadi itu yang harus bisa dibaca oleh masyarakat kita. Jadi memang betul. Jadi apa? SMI seperti oase di padang gurun yang tandus. Wah, keren. Iya, iya. Setuju ya. Beneran, kalau nggak ada itu, beneran jual mobil. Jadi, dan itu pun terjadi ya, karena kinerja dari software-nya yang stabil. Oke, okay, profitable. Itu paling penting ya. Nyaman. Konsisten. Ya. Nyaman dong, ya. Betul ya. Iya. Nyaman. Kita sendiri yang pegangnya kok. Ya. Passwordnya kita yang tahu, pinnya kita yang tahu, yang bisa narik keuntungan kita sendiri, ya, gitu kan? Ya, tidak kontrak, tidak titip ke orang lain. Oh, iya. SMI ini terus melakukan ekspansi ke kota-kota besar yang ada di Indonesia. Oh gitu. Ya, dari barat sampai ke timur. Ya. Nah, dalam waktu dekat SMI itu akan meresmikan 3 kantor cabang baru. Sekaligus ya, Bro. Iya. Di kota mana aja, Bro? Pertama di Batam, ya. Kemudian kedua di Pekanbaru, yang ketiga Balikpapan. Wah. Kota Batam yang memberikan dan mewujudkan harapan dari masyarakat Kota Batam. Sejalan dengan ridho-Mu ya Allah.
kehadiran kantor cabang PT SRI membawa keberkahan bagi masyarakat Kota Batam. Harapan kami dari PT SRI dengan dibukanya kantor cabang ke-10 di Kepulauan Riau, Batam, mudah-mudahan kantor ini menjadi fasilitas di mana tujuan daripada SRI bahwa keberadaan kantor-kantor bisa menjadi tempat untuk melakukan training-training dan edukasi sampai ke masyarakat seperti misi dan visi kita. Tujuan kita adalah mensejahterakan, berkontribusi kepada masyarakat Batam khususnya dan Indonesia bahkan dunia. SRI maju, Indonesia tangguh. SRI untuk Indonesia. Di acara peresmian Net Cafe kantor cabang PT SMI di Kota Pekanbaru. PT SMI sebagai bukti komitmen perusahaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi membernya dan juga bukti bahwa bisnis ini dipersiapkan untuk jangka panjang. SMI untuk Indonesia. SMI maju, Indonesia maju. Ini kantor PT SMI di Pekanbaru. Ini bukan karena kehebatan satu orang, karena ini karena berkat para leader yang ada di seluruh Riau, ya, yang punya kontribusi besar untuk bersama-sama bertumbuh, membantu kehidupan banyak orang untuk berubah lebih baik, apalagi di masa pandemi seperti ini, teman-teman semua. Jangan ragu untuk bergabung sama Net Kota Sembilan. Kita akan masuk ke sesi pemotongan tumpeng kali ini. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah, Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih kepada para panitia, selamat kepada para leader dan Net 89 atas peresmian kantor ini. Dengan hadirnya kantor PT SMI ini, setidaknya teman-teman semua lebih semangat, lebih punya powerful lagi untuk memberikan edukasi yang baik, untuk terus membantu kehidupan banyak, khususnya warga Pekanbaru dan Riau sekitarnya, untuk bisa sama-sama merasakan apa yang sudah kita rasakan. Bapak dan Ibu tamu undangan, dengan ini resmi gedung Net Cafe kantor cabang PT SMI ke-9 Kota Pekanbaru resmi dibuka. SMI maju, Indonesia tangguh. SMI untuk Indonesia. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara Grand Opening kantor PT Simbiotik Multitalenta Indonesia Kota Balikpapan. Hari ini kita melaksanakan pembukaan kantor kita di 3 lokasi. Balikpapan, di Pekanbaru, sama Batam. Dan ini adalah kantor yang ke-9, 10, dan 11 yang diresmikan hari ini. Ini kantor pertama kita di Kota Balikpapan dan Kalimantan Timur Provinsi, ya. Harapan kami bahwa dengan adanya Net 89 Cafe di Balikpapan ini akan banyak membantu member-member kita yang ada di Balikpapan untuk terus mengembangkan bisnis Net 89 di Balikpapan. Saya mengucapkan terima kasih sudah masuk Kota Balikpapan, membawa rezeki banyak, sudah berinvestasi di sini.
tadinya kita mengembangkan. Bisnis itu hanya bisa tumbuh kalau didasari oleh keamanan. Kita itu semua harus aman untuk bertumbuh. Ada gini yang mengabaikan keamanan untuk bertumbuh. Net 89 SMI Group, keamanan itu diutamakan. Selamat atas dibukanya kantor PT SMP yang ada di Balikpapan. Dengan dibukanya kantor, sehingga akan menolong dan membantu para member-member yang lain untuk mengembangkan bisnis ini. SMP maju, Indonesia tangguh, SMP untuk Indonesia. SMP untuk Indonesia. SMP untuk Indonesia. SMP untuk Indonesia. Wah, keren banget. Apa?